Ariel Noah merupakan salah satu selebritas yang memiliki penggemar yang banyak, khususnya kaum hawa. Ia mampu membuat para wanita tergila-gila. Tak sedikit yang menganggap Ariel Noah adalah sosok pria idaman. Tak hanya memiliki wajah ganteng, tapi juga memiliki karir yang bagus di panggung musik tanah air. Rupanya, wajah ganteng Ariel Noah sudah dimilikinya sejak kecil. Itu terlihat dari unggahannya di akun Instagram, Selasa tanggal 5 November tahun 2019. Dalam foto tersebut, tampak Ariel Noah kecil bersama rekan-rekannya usai berlatih hoki. Ariel Noah mengungkapkan foto tersebut merupakan foto lama yang ditemukan kembali. Foto lama, tagar inline hoki tagar Ariel Noah, tulisnya sebagai keterangan foto. Di kolom komentar, salah satu artis yang berasal dari Bandung, Ferry Maryadi ikut memberikan tanggapannya. @ArielNoah hahaha para pria legend di zamannya ti, tulisnya. Ngamuk, tak sedikit warganet yang ikut mengomentari foto tersebut. Namun, ada satu akun yang membuat Ariel Noah ngamuk. Akun @jasa.editgoto.com bergerak seolah mencari kesempatan untuk berjualan @KangFerryMaryadi open order kakak. Akun itu pun mendapat teguran dari Ariel Noah @jasa.editfoto.com bergerak Ari mane muka lapak di dia, ih kamu buka lapak di sini.